Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Kincang Wetan, yang kami hormati Bapak atau Ibu yang mewakili Kepala SD Kincang 1 dan 2, yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua wali murid TK Al-Hikmah, dan pada anak-anakku yang kami sayangi. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur panjang, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan seger waras. Allahumma amin ya robbal alamin. Marilah rasa syukur kita ikrarkan dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita yang mau bersyukur. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam dari Allah semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pengharapan moga-moga kita semua mendapatkan syafaatnya mulai sekarang sampai nanti di hari kiamat. Allahumma amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu wali murid yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua saja yang telah membantu terlaksananya acara pentas seni dan pelepasan TK Kincang 03 Al-Hikmah tahun pelajaran 2015-2016. Matur suwun nggih. Nah, perlu dimangertosi acara pada malam ini adalah acara kita bersama. Ini bukan acaranya Pak Ani Udu. Acara kita bersama. Mari acara ini kita sengkuyung sampai acara nanti selesai. Ngaten nggih? Pun buyar dhisik. Niki acarane sing akeh bocah-bocah sing tampil sing akeh niki, nggih. Nah, pesane si Keri kok ditinggal. Pun ditinggal nggih di anu nggih sing mau sampun, sing si Keri nggih di pirsani ngantos selesai. Bapak dan Ibu orang tua wali murid yang kami hormati,
Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu menitipkan putra-putri panjenengan dumateng kawula, nggih. Untuk kami didik, kami bimbing, kami asuh. Hasilnya seperti tadi yang Bapak Ibu lihat. Marem ora, Bu? Marem napa mboten? Nah, hasilnya kaya ngene, dimben iso apa, saikimu iso apa. Aku gak janjeni bocah ki iso piye. Tapi nyatane jenengan delok dhewe, nggih kaya ngono kuwi. Sing menti-menti cilik wani maju tampil. Jajan tak celuk buke sapa sing wani tampil rene, kira-kira mlungker. Tapi anak jenengan si cilik menti-menti pun wani maju. Teko kene nggih. Dimben iso apa, saikimu iso apa. Niku hasilnya jenengan pirsani piyambak, ngeten nggih. Ah, niki rumor dipen kene nek si omong sekolah meneh Pak Ani gak iso maca. Enten si omong ngeten. Rumore ngeten. Tapi jenengan delok dhewe niki. Pembawa acarane nggih lancar. Acar mboten. Nah, sing crita ning wau. Duwone sak meter luweh niki wau. Niki nggih lancar. Dadi nek enek rumor sing ngomong tek kanggone Pak Ani gak iso maca. Nah, niku isu. Ngeten nggih. Nah nyatanya jenengan delok dhewe kula mboten janji neko-neko jenengan delok dhewe mawon hasilnya seperti apa. Insya Allah nggih, anak-anak ini nanti yang mau kelas 1 insya Allah rata-rata semua sudah berjalan nggih, ada yang lancar enek sing rata-rata, tapi ada 1-2 yang dua blek sing wangel. Nah nggih, tapi cuma 1-2 secara umum sampun lancar danten, ngerti nggih? Ah niku pembawaan anak antara 1 dan 1 itu tidak sama, dipahami nggih? Dipahami nggih? Nah, tapi secara umum sudah berjalan dengan baik. Dan perlu dipangertosi, dipahami bahwa saya dan teman-teman itu tidak membedakan antara anak satu dan satunya. Semua saya anggap sebagai anak sendiri. Nek ngerti jenengan bedino no kuno niki diuleng-uleng mawon. Mumet jare arep garap niku mawon ora sempat-sempat. Nah, niku kabeh bocah niku lak anggap padha, alhamdulillah ora enek sing wedi kalih kula. Enek dimben niku awal-awal wedi apa no nangis. Alasane apa orang genah? Bosok panen bedino gandul mawon. Nah, ngeten niku lho, Bu. Kata susah itu niku, nggih. Niku sekilas info, nggih. Alhamdulillah ini info malih. Dalam tempo tahun pelajaran 2015-2016 ini selama mengikuti lomba, alhamdulillah TK Kijang 303 Al Hikmah tidak mengecewakan. Sempoa juara 1 ada, juara 2 ada, dan juara harapan dan mendapat juara umum. Itu yang sempoa itu di IKPGRI. Terus yang tadi yang cerita itu tingkat kecamatan juara 2. Niku juara 2, nggih. Okay? Ah niku kemarin kecamatan lombanya hanya bercerita. Juara 1 Teguan, juara 2 Kincang 3, juara 3 Sukolilo 1. Nah niku nggih, okay? Dimangertosi. Nggih. Okay? Ah terus kolomben dinten Sabtu ten Kincang 3 nggih, okay? Enten lomba, lomba mewarna, lomba menyanyi, lomba napa malih niku. Nek alhamdulillah nggih masuk niki wau sing menyanyi disampaikan Pak Yapni tadi. Jare jurine jane bagus, tapi ada syair yang salah. Akhirnya dekek ni nomor loro, okay. Nah, niku alhamdulillah niki contoh-contoh, okay. Nek enek rumor atau isu singgone Pak Ani jaring ini umbaran apa jenengan jawab terserah. Nyatane nggih seperti ngaten niki nggih. Ngertos piye apa nggih? Nggih, monggo niku nek jenengan percados sing dereng daftarne sekolah nggone Pak Ani, monggo jenengan daftarne. Nek ora percaya rasah daftarne ora popo. Nek kula ngeten, nggih, mboten promosi tapi nyatane seperti ngeten nika, nggih. Selajengipun mboten tidak terasa tahun ajaran 2015-2016 ini sudah akhir, nggih. Kalau wau sampun kula sampaikan pemberitahuan, nggih.
itu bisa dipahami, dibaca hari terakhir masuk kapan, nggih. Nah, dan lain-lainnya itu bisa dipahami. Saking kula mbok bilih anggen kula didik, momong, membimbing, nggih, mengasuh putra-putri panjenengan wonten lepate kula mewakili sak kanca kula nyuwun agunge pangapura. Ditampi, Bu. Ditampi, Bu. Amin, alhamdulillah. Semoga anak-anak yang kita didik di sini nanti yang kelas 1 bisa lancar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Titip niki bolak-balik kula ngomong, nggih. Titip jenengan nek ndap nyekolahne daftarne bocah putra jenengan pun sampai berbahasa maso borongo bu guru. Ngaten nggih? Pun sampai berbahasa maso borongo bu guru kula titip anak kula. Ora dadi. Pendidikan niku harus ada kerjasama antara guru kalian panjenengan sedoyo. Ngaten nggih? Paham nggih? Bolak-balik kula ngomongi, nek jenengan maso bodho ning gurune ora dadi. Mergane guru niku mulang bocah ini namung 3 jam, 4 jam, bantere 6 jam. Sak liyane ten omah sing ngurusi jenengan. Nek kula dhemben matur ngomong, tugas pendidik yang utama dan pertama niku nggih orang tua. Wah, guru niku tinggal melanjutkan. Ngaten nggih? Ah, nggih. Saking kula mbok bilih anggen kula matur sampun cekap nggih. Mbok bilih wonten kata-kata kula ingkang kurang ranani penggalih panjenengan. Kula nyuwun agunge samudra pangasami nyuwun pangapunten. Bila taufik wal hidayah warido wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niki nak. Sip. Iki nambah sithik, nggih, nambah sithik. Esuk wau, apa esuk awan wau, ujug-ujug nggih, enek motor moro rene ngeteri bipet. Saka ndi aku ngono? Alhamdulillah, kula matur suwun Bu, nggih. Tumrap ibu-ibu ingkang sampun urunan, kok mboten ngerti urunane sing ngurusi sapa, niku wau dikirim niku ten jero kelas niku kula kelebon, lha lebone niku mawon. Ha niku pun kula tampi matur suwun sanget kanthi bantuan panjenengan, mugi-mugi amal panjenengan ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, niki juga ada dari person, nggih, dari person, paling murid person. Niki saya ucapkan terima kasih Ibu Evito. Awal tahun anak tahun ajaran baru sekolah TK Kincang 03 dipun paringi napa niku? Ayunan karo jungkitan. Niko ingkang maringi Ibu Evito. Nah, alhamdulillah kula demben kae ngomong sekolahan iki sumuk bocah-bocah njaluk kipas angin kula dikirimi malih kipas angin loro. Matur suwun sanget nggih dumateng Ibu Evito ajari anake pun Jawa berbagi nggih. Alhamdulillah amal panjenengan ora jenengan jaluk Gusti Allah sampun mangertosi. Insyaallah dibales kalih Gusti Allah. Allahumma amin ya robbal alamin. Saking kula sampun cekap ndhatepi kalih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selanjutnya kita saksikan tari Puspita. Selamat menyaksikan. Tari Puspita ini akan dibawakan oleh Ruby, Nisa, Anis, Evel, dan Naswa. Sekali lagi, tari Puspita ini dibawakan oleh Mbak Ruby, Mbak Nisa, Mbak Anis, Mbak Evel, Mbak Naswa. Thank you.
Ya, demikian tadi sebuah tarian tari Puspita yang telah dibawakan oleh Mbak Ruby, Nisa, Anis, Avel dan Naswa. Silakan, Mbak. Selanjutnya kita saksikan tari Jewal Jawil. Selamat menyaksikan. Tari Jewal Jawil ini akan dibawakan oleh Angga, Beni, Vino, Nico, Rafael dan Kia.
dandane Bu. Lagunya kita saksikan tari gebyar. Nah, tari gebyar. Selamat menyaksikan. Tari gebyar ini akan dibawakan oleh Mbak Kesa, Iza, Savana, Vega, Kaira dan Tessa. Ki dandane ke jam 3 lho Bu. Arep tampil iki arek kangep ki isin ora anggap ki ngantuk. Thank you.
Mohon wali murid sabar menunggui Ananda karena ini masih banyak tampilan-tampilan. Nanti kasihan anak-anak kalau enggak dilihat karena sudah latihannya itu 4 bulan. Ini ditampilkan 1 malam. Maksud di 3 bulan. Saatnya toh bu. Selanjutnya tari gajah akan dibawakan Akmal, Dafa, Rafa, Revan, Adit dan Mas Rizky. Ringose anyar kabeh iki. Bae le ndelok melok mantu-mantu.
Dava, Rafa, Revan, Adi, dan Mas Rizky. Untuk kelompok B1 dan B2 yang sudah tampil, dimohon untuk tidak ganti baju dulu karena nanti ada prosesi perpisahan yang terakhir ya. Dimohon untuk tidak ganti baju dulu. Terima kasih, dilanjutkan. Acara selanjutnya percakapan puisi. Selamat menyaksikan. Tari Abyor ini akan ditampilkan oleh Mbak Alia, Renata, Ayu, Dinda, Meme, Fiona, dan Lala. Selamat menyaksikan.
Kata Ayu, Dinda, Mimi, Viola, dan Mbak Lala. Selanjutnya kita saksikan tari Slipang Nganti. Selamat menyaksikan. Tari Sri Panganti ini akan dibawakan oleh Mbak Nana, Mbak Ririn, Faisya, Syifa, Tika, Salsa, Cynthia, dan Selena. Biar jenenge wangel-angel. Thank you.
Ya, demikian tadi tari Sri Panganti yang telah manis dibawakan oleh anak-anak kita, Nana, Ririn, Faisha, Shiva, Tika, Sasa, Cynthia, dan Selena.
Ferdi, Adi, Dika, dan Mas Bintang.